Sami'tu al-Ustadz Abba Ali Ad-Dakok yakul. Inna Yahya bin Mu'ad qala subhana man yuznibul man bizamtil abdi fayastahi huwa minhu. Eh, dengar iki sing kaya il in amin dengar iku. Adi Syekh Ustaz Abi Ali Ad-Dakok dawakan di dalam masalah hadis istahyitu an uziru alaika fazab fa inni qad ghafartu laka. Ini ku hadis yang didawuhna karo Gusti Allah niku mang di Yahya bil Mu'ad akhire mengekspresikan dalam membersihkan Allah, menjauhkan Allah dari nyerupani makhluk. Subhana man yuznibul abdu fayastahyi huwa minhu. Maha suci Allah sing kawulane dosa malah dheke sing izin. Izin katene ngetokno, izin katene ngomongno meleh-melehno. Niki Gusti Allah mawon nutupi kesalahan. Tapi yo niku dari hamba-hamba yang tertentu yang dikersakno karo Gusti Allah, termasuk janjine Allah sesuai dengan yang ditahuno Kanjeng Nabi, man satara uyuba akhi fid dunya satara Allah uyuba yaumil kiamah. Siapa yang menutupi kesalahan seseorang di dunia, kesalahan saudaranya, ngono saudara niku hanya kaliban sing salah iku dulur. Wong dia malah enggak. Jadi ya dulur tau gak dulur padha wae. Kesalahanmu akan ditutupi karo pangeran. Nanti masih sewala barang karo kan sebenih-sebenih. Benih-benih. Gak dibuka jarne wis. Dewe mlebu swarga ne. Are malaikat muni ki ngene. Jarne. Lah. Masyaallah. Gak dibuka. Nah, niki. Kita berusaha, usahakan sing semaksimal mungkin aja mbuka epe wong. Waduh ya. Iku kata omongan diomong lo gampang dan pekerjaannya ringan, tapi gak gampang ono sing iso. Lah napa pekerjaane ringan? Enggak kerja kok. Kerja niku enggak kerja. Ya gak nulis. Tapi kok jarang sing mampu iki piye ya ngriyo. Iki saking bodho nih makhluk ini, bodho nih dengeriku. Kue gak butuh energi ngomong, gak butuh energi nulis, yo gak resiko apa-apa. Penak. Dan dijanji karo Gusti Allah kok kesalahanmu ya bisa ditutupi. Ngono kok sih? Ini kira ora gobloke goblok kan yo ora enak to ngene iki. Innal insana kana zaluman jahula ya iki. Menungso zalim, menungso jahul, zaluman jahula ya iki. Mulane setiap orang itu di akan melakukan perintah mesti ada fasilitas iso nglakoni. Cuma gelemahi, gelem gae iku sing menjadi masalah. Kan iso to jadi nglakoni ngono kan iso to, punya kemampuan jalanane iso. Lahire. Tapi kalah karo makhluk. Kalah karo dunya. Kalah kali jabatan. Krono hubul jah. Ingin ketok le awak e api. Hah? Ingin kelihatan kalau awak bener.
Padahal kamu salah kelihatan benar itu bukan berarti nambah benar di hadapan Allah, enggak. Kamu benar kemudian dimaki-maki dianggap salah, tidak akan merubah sing asale benar itu menjadi salah. Enggak. Juga enggak ngurangi pahala, malah tambah. Jarni ae. Ini benar tidak. Eh. Menengoai wis. Masyaallah. Kayak ngenten nggih. Kan kalau kita melihat ngaji kayak ngene iki. Malah tadi ketok bosoke awake. Ketok salah ya wae. Ngono iku wis ketok salah niku ora gelem ndandani kok ya. Ayo teman-teman. Apa ya pas ngaji ini kan metu ya ilang mana ya deh. Kan ya cerahkan ya enak banget toh. Wis salah menengo. Wis selamat di dunia selamat di akhirat selamat. Gak resiko gak nambah energi. Gak kuat turu. Aduh lah aku lah urung ngelarak lu kan hukum lego. Masyaallah. Mulane wong ahli ilmu belum tentu ahli khair. Es yaqulu al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ya asale perampok ya iso dadi waliullah. Beliau dawuhaken khamsun min alamati syaqa. Waduh. Takutlah kepada Allah. Apakah di dalam diri kita ada salah satu dari lima ini? Kalau dari diri kita ada salah satu dari lima ini, tanda daripada ciloko, mecicil di neraka. Pertama, al-qaswah fil qalbi. Mokong. Diomongi diling nu ora pernah nerima. Jadi al-qaswah fil qalbi. Ini ku bahasa Inggrisnya mokong. Sopo aku tinggalin lo. Gue ku sopo. Wah, pinter ceramah. Aku wis luwe. Mangan anu leh, leh. Suka warak garam leh, jadi mengawakmu. Ucah, dah ingin lah. Ini kok suatu lukalup. Kedua, jumudul lain. Pernahkah kau menangis? Takut kepada Allah, malu kepada Allah. Ha, kalau kita tidak pernah iki sing jarani malu kepada Allah, fa idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imana. Masyaallah. Ibadur Rahman iku lek njaluk nang pangeran selalu fadot ainuhu dalam janbil lail khaufan wa tamaa. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Selalu ninggalno tempat tidur. Napa
remi wara ya da'u narob bahum khaufa wa tama. Niku inama niku lil khasar. Wong mukmin ini hanya itu. Wong mukmin niku anak sing idza dzukiru bi akharu sujjata wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, kita nek ngono mukmin ora. Ora tau nangis. Jumudul lain. Mulanya ketika ada Quran, ada ulama salaf. Niku waktu melakukan kesalahan, terus ingat dai gak nang, mripate niku siji nangis, iso ngerwakan lo sing siji ora. Akhirnya piye? Karena yang satu niku gak nangis, niku diremno sampai 84 tahun disiksa. Lho kenapa? Kamu ketinggalan kekasih gak nangis. Saya kita sumpet saka ningali bungah karo kenikmatane kekasih. Lah sing mripate niku sing gelem nangis, ya akhirnya dipersilakan untuk melihat maring kenikmatan-kenikmatan enek. Niku salah satu dari Sufiyah mengatakan ngeten, nek digawe sorai anna hindian asyako jariatan farokhilat jariah wakoro jaro julfi wedaya padamat ikhda'ina hidunal ukhra fa'agmatu a'ina alatilam tatma arba'an wasamanina sanatan. Ada seorang yang jatuh cinta pada seorang wanita, kemudian dia wanitanya lungo dan seorang laki-laki tersebut telah mengikuti dalam perpisahannya, dalam pamitani. Lah kok mripate sing siji nangis, sing siji gak nangis. Akhirnya sing gak nangis niku ditutupi fa'ghmadu al-aina, ditutupi sampai sing ora nangis ala ditalam tatna tatma arba'an wa samani sanah 84 tahun. Walam yaftakha, ora dibuka ukubatan laha. Lianna lam taqwa ala firaqi habibati, krana lam tabqi ala firaqi habibati, krana ora gelem nangis ketika pisah dengan kekasih. Dalam makna ini bakat aini ghadha talbaini dam'ah wa ukhra bil buka bakhalat alaina fa aqabtul lati wa aqabtul lati bakhalat bidam'in bi an aghmattuha yaumal taqaina. Meripatku bakat aini hodal baini dam'ah, ketika kepisah dengan kekasih gak mau nangis, aku nangis. Tapi wa ukhrobil buka bakholat alaina, yang satu bakhil meneteskan air mata untukku. Fakobdulati bakholat bidam'in, mata yang bakhil untuk meneteskan air mata aku siksa. Bian ahmad dua yaumal takoina, saya pejamkan ketika ketemu dengan kekasih. Rosang wasnowe. Ung ketinggalan ora gelem nangis. Walam yaftaha ubatan lah. Ewe. Enggak lu ya. Enggak ku PKP. Lah.
Kerikil gini gini. Nang siji nangis siji kok orang. Akhirnya gak dikei kesempatan untuk melihat keindahan. Aku pisah orang nangis secara sama orang mas. Nomor telu kilatul khaya terang guys iki mang nek didelok sangkan iki mang dari salah satu khaya sing kabeh pitu mang sing ndi khayaul ikhtikar itu saja kita sama sekali tidak pernah merasa punya malu njaluk nang pangeran. Seakan-akan kiai lebih tinggi daripada pangeran. Nang kiai ini ora wani. Lah kok nang pangeran wani. Masyaallah. Warughba fid dunya iki yo pas pisan. Nomor 4. Gandrung nang dunya. Arubai gandrunge tenggali gandrung lek dunya iku lek duwe ya seneng, gak duwe susah niku jenenge gandrung. Lek oleh seneng lek gak oleh susah niku jenenge gandrung. Nah, ya iku sing repot. Rugine ndak karuan wis gandrung tidak mendapatkan. Karena mancing cinta tidak harus memiliki. Ini ku yang tersiksa. Aduh, imati saya ini. Cinta tidak harus memiliki. Ini ku nggih didawakan kali Dunun Al-Misri. Ana wong kok cerita mahabbah di hadapannya. Terus beliau dawuh, al khauf aula bil musyik. Wong sing potongane tukang gawe ala niku gak patut mahabbah meradak karuan. Sing patut ta mung ya wedi ngene. Iza atas alahu wal khuznu. Adi itu wong sing ana apa niku jenenge cinta. Nek wong sing musik iku cinta gak pantep. Wong tukang gawe ala kok cinta. Wong gawe ala iku didendeni. Wong ahli maksiat iku iso ibadah bukan cinta tapi di Dendeni di teror keduanya. Nah ini al-mahabbah istilakun filadatin. Wong mahabbah itu gak akan pernah mendapatkan apa yang di gak iso ngerasa nosing di mahabbah itu piye itu gak iso. Gak akan mencapai pada yang di anu akhirnya malah jadi khairun, malah jadi bingung. Khairah. Yang terakhir
Dawe Fudel, lima hal yang menjadi tandanya orang itu ciloko, siji atau saat ini nomor loro bakhil mripate, gak bisa mengeluarkan air mata, nomor telu gak duwe isin, masih gak maksiat barangnya kelintang, gelundung-gelundang kan ya, masih maksiat, menduwe salah barangnya serah ngawai diwasno karo sing duwe salah wis kelentang kelondong kanthi isin blas. Nomor 4 gandrung nang dunya, nomor 5 berangan-angan masih lama lagi hidupnya. Yang wis tuwek kok sik uripku sik suwe ae. Sik merasa besok iso urip sesuk teneng ngene aku, sesuk teneng ngene. Lah wis tuwek iso kowe iso nemoni opo ora? Kau buat tengkar ini. Ayo. Iya. Tak kau nanawa rasanya. Ayo.